Akaidah ke-12, idza dakhalat al-alif wal lam ala ismin mawsuf iqtada annahu ahaqqu bi tilka as-sifah min ghairihi. Apabila alif lam memasuki sesuatu isim mausuf, maka itu memberi makna ia paling berhak dan paling sempurna dalam mempunyai sifat yang tersebut selepasnya daripada orang-orang lain. Ini kalau ada alif lam pada mausuf, maka ia bermakna sifat yang disebut kemudian itu paling banyak ada pada dia, paling sempurna ada pada dia, ataupun dia paling berhak dengan sifat itu. Itu maksudnya. Lihat contohnya pada firman Allah di bawah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat itu, itulah yang jadi mausufnya. Al-mustaqim itu sifat. Jadi bila kita berjumpa, ni bukan salah, banyaklah, sebanyak-banyak tempat tu lagu ni kaedah dia. Kena faham gini, kalau tidak faham gini salah. Jadi as-sirat itu orang panggil mausuf atau man'u. Jadi ada alif lam pada dia tu, pada sirat tu ada alif lam. Lepas tu disebut sifat. Al-mustaqim ni bukan sifat pada sirat saja, banyak lagi boleh jadi sifat pada benda lainnya. Tetapi nak royak sini bahawa as-sirat itulah yang paling berhak mempunyai sifat, yang paling berhak, yang paling banyak, paling sempurna ada sifat lurus dan betul. Apa sirat itu? Agama Islam lah. Paling banyak, paling sempurna, paling berhak, paling layak, memang paling patut, dan memang ada paling sempurna. Al-mustaqim tu ialah pada as-sirat, yang ni agama Islam. Tak ada pada benda lain sebanyak itu, seluas itu, sesempurna itu. Dia memberi makna sifat yang disebut kemudian itu paling berhak ada pada dia, paling banyak ada pada dia, paling sempurna ada pada dia. Sebab gini, kita kena tahu pula, kalau kita kata, andai kata disebutkan di sini siratam mustaqima, ada di tempat lain dalam Quran dia guna gini, itu lain-lain ada dia. Dengan nakirah begitu, maka ia menunjukkan apa-apa jalan saja asalkan ia lurus. Lebur raya kok lurus, aku ya Allah je takut waktu maksudnya. Kok lurus, sebab gini, as-sirat tu bila dia ada alif lam, dia jadi isim ma'rifah, jadi makna khusus, nama khusus. Orang Melayu panggil nama khas, bukan nama am. Kalau tak ada alif lam, dia memberi makna am. Apa-apa jalan lah, ikutlah jalan kapa-kapa. Sini walaupun sebut jalan, makna dia tertentu. Tak boleh kita pakai jalan tu dengan makna ikutlah jalan-jalan kapa. Banyak kan jalan ni, jalan kereta api, jalan apa ni, raya, jalan kehidupan, jalan bahasa, dan macam-macam jalan ni orang guna. Jadi hak mana saya dimaksudkan? Bukan umum tu, tapi yang khusus yang dimaksudkan. Hak mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan demo tu, jalan puak-puak tu, jalan jalan orang-orang itu, iaitu orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka. Hak tu jalan tu khusus. Hak tu yang kami minta. Tentu sekali jalan Nabi-Nabi, jalan Siddiqin, jalan Syuhada, jalan Salihin itu adalah yang paling lurus, paling sempurna. Takkan jalan sempurna ialah jalan penyangok? Jalan juga tu jalan nak cari piti. Lagu mana? Ambil piti orang, curi misalnya, tu jalan juga, jalan nak cari piti. Kita pun orang Islam cari piti juga, tapi dia ada jalan dia sendiri, ikut panduan ulama dengan cara haram tak boleh. Itu jalan ni, maksud jalan yang khusus, jalan yang dilalui oleh alladhina an'amta alaihi. Dalam ayat yang lain disebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu jalan tu, dia kan makna khusus. Di sini kita tahu mana dia khusus, alif lam itu. Lepas tu alif lam ni bukan sekadar khusus jalan yang waktu saja, nak ayat jalan ni paling sempurna, paling banyak ada sifat mustaqim tu. Tu maksud dia. Sebab tu kata kalau tak tahu kaedah ni, dia jadi selapih. Dan orang terjemah mustaqim maknanya apa? Lurus, betul, betul. Kok mana? Kita tak ada
pengetahuan lebih sikit. Jadi kalau macam ni kita nak ayatnya sifat mustaqim tu ada lebih pada sirat yang tertentu ini. Nak banding dengan jalan-jalan yang lain. Hak lain tu kalau adalah sempurna molek kau kita kata jalan, tapi bukan yang dimaksudkan. Kok mana-mana pun dia ada kurang dia. Ni jalan kehidupan maksudnya. Jalan untuk hidup.